Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Teh City and Family. Di video kali ini Teh City membuat cemilan ya teman-teman. Ini sangat mudah dan sangat praktis sekali. Bahan-bahannya juga cukup sederhana dan sepintas mirip martabak, tapi ini lebih mudah untuk membuatnya. Seperti apa caranya? Yuk ikuti terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terbaru dari Teh City. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya terdiri dari 10 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan, dan 2 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, selanjutnya 250 ml susu cair, dan yang terakhir meses. Kalau teman-teman ada keju, silakan menggunakan keju sesuai selera. Oke, kita mulai untuk membuat cemilan. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai mengocok telur dan gulanya. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Masukkan susunya perlahan-lahan. Kita aduk terus supaya tepungnya juga tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Setelah dirasa sudah tercampur semua dan tepungnya juga tidak ada yang menggerindil lagi seperti ini teman-teman, ini pertanda sudah kita bisa mulai untuk mencetak. Oke teman-teman, kita akan mulai mencetak adonannya. Ambil 2 sendok sayur, kemudian kita putar supaya merata di dalam teflonnya. Tipis seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu. Setelah
Setelah mulai agak matang seperti ini, kita masukkan mesesnya, seserisnya. Untuk pemberian meses sesuai selera. Kalau ingin banyak, silakan teman-teman bisa tambah. Ya, seperti ini sudah matang teman-teman. Mudah dan cepat. Selanjutnya, sampai adonannya habis, kita putar kembali. Kita tunggu sebentar biar matang adonannya. Kita beri meses kembali. Kalau teman-teman suka keju, silakan pakai keju. Jajanan seperti ini anak-anak suka sekali teman-teman. Membuatnya mudah, bahannya juga mudah, anak-anak tetap suka. Nah ini teman-teman, hasil dari membuat cemilannya hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah nonton videonya. Dan jangan lupa di like, komen, dan share. Dan Teh Siti ingatkan sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.